Halo, assalamualaikum Bang Da. Ini domba usia jalan 2 bulan lagi fokus makan rumput. Ini sudah pada pintar makan rumput nih. Nah, yang ini full bulu. Nah, yang ini ada domba-domba crossing Barbados. Di sini ada merino-merino putih, ada texel. Jadi domba segini itu udah pinter makan dia, karena selalu kita biasakan untuk menghadap ke hijauan biar supaya dia pinter makan dan tidak terfokus dengan susu induknya saja. Itu di sebelah sana ya, kita kasih pintu paling ujung di sana. Atau di sana itu ada pintu untuk keluar masuk si anak-anak tadi. Jadi ketika nanti dia mau nyusu, dia akan pindah ke kandang sebelah sini nemuin induknya. Namun kalau sudah dia siap nyusu, dia kembali ke kandang ini untuk makan hijauan. Karena kalau hijauannya kita campur ke induknya, sebentar aja habis ludes tuh. Jadi hijauannya kita sendirikan di sini. Tujuannya ya biar supaya dianya itu bisa terfokus untuk makan hijauan tanpa harus diganggu dengan induk-induknya. Jadi ini hijauannya khusus untuk dia saja. Untuk cempe-cempe yang usianya di bawah 3 bulan ya, di sini. Kalau udah ada 3 bulan bisa kita ambil. Tuh sudah kuat-kuat dia makannya. Jadi kita lihat dulu ya pintu di sebelah sana ya. Ini pintu yang buat dia bisa kesana kemari kalau mau nyusu, mendatangi induknya. Setelah menyusu dia kembali lagi makan rumput hijauan. Nah ini. Jadi di belakang sini kita kasih pintu, yang mana pintu ini hanya cukup untuk domba-domba berukuran seperti ini yang masih kecil-kecil di bawah 4 bulan lah saya bilang ya kan. Jadi kalau misalkan dianya sudah induk, dia tidak akan lewat. Nah itu bisa dia lewat seperti itu. Apabila dia ingin menemui induknya menyusu, kesanalah dia itu. Namun kalau dianya mau makan hijauan lagi, dia kembali ke mari. Nah ini suatu apa juga ya, referensi kandang yang bagus. Dan ini untuk makanan apanya di sini, sentratnya sama solid. Nah, itu ketika ada yang kembali lagi tinggal lewat dari situ lagi ya. Jadi anakan leluasa bisa ke sana kemari menemui induknya, tapi induk tidak bisa menemui anaknya. Jadi ketika anaknya makan rumput di geletakan di sini pun dia tidak akan terganggu dan tidak akan dirusi oleh induk-indukan yang lainnya. Yang pastinya dianya akan tercukupi lah untuk hijauan. Dan sembari kita kasih hijauan, induknya di situ akan apa ya, cepat lebih mudah bangkitnya. Karena biasanya kalau indukan yang baru lahiran itu anaknya jantan, apalagi anaknya lebih dari satu, itu biasanya kalau anaknya netek tapi tidak dibantu dengan hijauan, itu bakalan tekor. Apalagi kalau domba-domba berukuran segini ya, biasanya itu ngeri-ngerinya kalau mau minum susu tuh ngeri-ngerinya. Maka dari itu harus dibantu dengan hijauan biar supaya induknya cepat bangkit, jadi tidak drop di badan induknya. Kita spill-spill dulu aja ya. Ini full bulu mata biru. Black color. Agak ke coklat sekarang dan waktu itu black. Nah.
Ini mungkin kalau induknya bisa nyebrang kemari udah habis ludes ini. Dia tidak kebagian. Makanya kebanyakan kawan-kawan itu memberikan hijauan anakan tuh bareng dengan indukan. Itu yang membuat anakan tuh tekor hijauan sehingga dia kekurangan. Apalagi indukannya juga susunya tekor. Karena kalau udah domba-domba sebesar ini tuh biasanya kalau ngempeng itu ngeri. Namun ini kita tidak petal secara total. Masih bisa nyebrang-nyebrang dia. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan kapan ketika domba ini dipetal, saat waktu yang tepat domba ini dipetal, dia sesuai ukurannya saja ya kan kawan. Jadi ketika dia sudah tidak bisa melewati ataupun menyeberangi lubang itu lagi, dianya itu sudah resmi terpetal. Nah, jadi ketika dianya sudah tidak bisa melewati lubang itu, ukurannya sudah semakin besar, nah berarti dianya dia sudah kita petal. Nah, seperti itu. Masih bisa dia melewati, ya silahkan saja. Tapi kalau sudah tidak bisa melewati, ini usia tidak sama ya kawan. Ada yang usianya masih 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan dan 1,5 bulan. Nah, oke, baiklah kawan-kawan, mungkin segitu saja videonya. Semoga bermanfaat dan memotivasi kawan-kawan untuk mau beternak. Kita sama-sama beternak. Saya Dika Andika Vlog, salam dari Kisaran Asan, Sumatera Utara. Salam peternakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.